guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Jadi di sini kita mau sharing gimana sih caranya naik dan turunin senderan mobil Avanza ini biar nyaman. Jadi yang pertama kita langsung ke TKP aja yuk. Nah, yang pertama di sini tuh ada tombol. Ini tombolnya itu buat naik, buat membebaskan buat naik dan turunnya. Yang pertama kita bisa pijet, terus kita bisa naikin. Nah kayak gini, gini bisa, terserah ya semaunya. Terus kalau anda juga mau turunin, ini bisa diturunin, ditekan lagi, terus dimasukin ke sini. Nah sampai mepet kayak gini. Nah sekian ya, ini sharing dari kita. Jumpa lagi, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.